Biografi lengkap Tunku Aminah Maimunah Iskandariah dari Johor. 31 Januari lalu, Sultan Ibrahim dari Johor terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agung Malaysia ke-17, membuat istrinya Raja Zarid Sofiah bergelar Raja Permaisuri Agung. Keluarga kerajaan negara bagian Johor di selatan Malaysia sangatlah kaya dan berkuasa. Mereka memiliki tentaranya sendiri dan menjadi satu-satunya negara bagian yang memiliki militer swasta. Sultan penggila motor ini juga seorang miliarder dan dianggap salah satu orang terkaya di negara itu yang cakupan bisnisnya mulai dari real estate, telekomunikasi, minyak, dan gas. Sebagai pemegang saham terbesar kedua Melaka Gateway, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 5,7 miliar dolar. Dari 6 anaknya, Tunku Aminah adalah putri tunggal mereka. Sang putri percaya cinta sejati dan cinta pandangan pertama, sehingga dia telah menolak banyak pelamar bangsawan yang ditawarkan oleh ayahnya. Pernikahan mewahnya diselenggarakan pada 14 Agustus 2017 dengan seorang pria Belanda yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Perlu 3 tahun bagi Aminah untuk meyakinkan ayahnya bahwa pria yang dia temui di kedai kopi ini layak menjadi suaminya. Bagaimanapun, berita ini membuat orang tua sang putri dan seluruh negeri terkejut. Uniknya, meskipun menikahi putri bangsawan, Dennis memberi mahar sebesar RM22,50 atau setara Rp70.000 saja. Berikut adalah biografi lengkap Tunku Aminah Maimunah Iskandariah dari Johor. Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah binti Sultan Ibrahim, lahir pada 8 April 1986 di Johor Baru, merupakan putri tunggal Sultan Ibrahim dan permaisuri Raja Zarid Sofiah. Jika dilihat dari garis ayahnya, putri yang kerap disapa Tunku Inah ini adalah cucu Sultan Iskandar dan Hajah Kalsum binti Abdullah atau Josephine Ruby Trevoro, seorang wanita Inggris. Sementara dari garis ibunya, Aminah menjadi cucu Sultan Idris Iskandar dari Perak dan Raja Perempuan Muswin. Aminah dibesarkan di istana yang dikelilingi oleh guru terbaik dan kemewahan. Setelah pendidikan menengahnya, Aminah lulus dari sekolah internasional di Singapura, serta menjadi lulusan ekonom. Sepanjang masa muda, sang putri memiliki gaya hidup aktif, menikmati menunggang kuda, berlari, dan pendakian gunung. Aminah mewarisi bakat melukisnya dari sang ibu, serta menjadi artis yang diakui. Sejak usia 21 tahun, dia memiliki perusahaan kosmetik dan sukses mengembangkan merek kosmetiknya sendiri, Luvin's The Royal Art of Beauty, yang dibuat khusus untuk wanita. Nama Luvin sendiri berasal dari nama sapaannya, yakni Luvina. Selain kosmetik, parfum, dan shampoo, produknya telah didistribusikan di Biocos Manufacturing di Johor Baru yang mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Aminah mengatakan jika dia menyukai bisnis di bidang kecantikan dan bahkan menjadi bintang iklan kosmetik untuk produknya sendiri. Aminah juga telah dilantik menjadi anggota Lembaga Pengarah Serikat Retail pada 3 Maret 2017 sekaligus menjadi pemegang saham utama. Aminah memiliki pengalaman yang luas dalam memimpin organisasi swasta di banyak industri, di mana dia juga pengurus Waterfront Berjaya BHD dan Berjaya Aset. Aminah juga memegang hak franchise KFC di Setulang Laut, sekaligus seorang presiden klub bola sepak Johor Darul Takzim atau JDT. Dalam hidupnya yang sukses, Aminah bertekad untuk menikah karena cinta dan bukan untuk kenyamanan seperti kebiasaan di kalangan bangsawan. Pada tahun 2015, gadis itu berusia 29 tahun dan telah menolak banyak pelamar bangsawan yang ditawari oleh ayahnya. Keluarganya dikatakan sangat ketat untuk mencarikan pasangan bagi putri tunggal Sultan. Tidak akan ada yang mengira jika sang putri akan menemukan cintanya di sebuah kafe. Seorang manajer berpenampilan Eropa memperkenalkan diri sebagai Dennis, serta mengajukan diri untuk melayani gadis itu. Mata mereka bertemu, dan keduanya menyadari bahwa hidup mereka telah berubah. Seperti yang dapat Anda bayangkan, jika pertemuan ini adalah awal dari salah satu kisah cinta paling luar biasa di kafe Singapura. Dennis Verbos adalah orang Belanda yang lahir di kota kecil Lisi dekat Amsterdam. Setelah lulus kuliah, dia memulai karir olahraganya dan menjadi pemain sepak bola semi-profesional yang diundang ke Singapura
di mana Dennis mendapat pekerjaan sebagai manajer pemasaran klub sepak bola lokal. Dennis bekerja paruh waktu sebagai fotomodel untuk majalah, serta manajer di kafe tempat di mana dia bertemu Aminah. Saat itu Dennis bahkan tidak menyadari bahwa Aminah adalah seorang putri bangsawan, dan dia menganggapnya sebagai seorang gadis Asia biasa yang dia sukai. Kisah romansa mereka akhirnya berlangsung sekitar 3 tahun, dan tentu saja akhirnya Dennis mengetahui bahwa kekasihnya adalah putri Sultan Johor. Pada gilirannya, Aminah juga menyukai pemuda itu, yang nama keluarga Verbos memiliki arti sebagai pertemuan kejutan yang luar biasa. Aminah akhirnya mendapatkan pria impiannya di usia 29 tahun, yang merupakan hadiah atas ketekunannya mencari cinta sejati. Hubungan Aminah dan Dennis yang kuat membuat mereka bertekad untuk menikah, dan disinilah permasalahan muncul. Diceritakan bahwa Sultan Ibrahim mulanya tidak setuju jika putri tunggalnya menikahi orang biasa, apalagi orang Eropa. Selama 3 tahun, Aminah membujuk ayahnya untuk menyetujui pernikahan mereka, di mana akhirnya Sultan yang tak tertembus mengalah, meski dengan beberapa syarat dan kondisi. Pertama, orang Belanda itu harus pindah agama ke Islam. Kedua, dia harus mengubah namanya menjadi nama tradisional Melayu. Dan ketiga, dia diwajibkan menandatangani akad nikah yang dibuat oleh Sultan. Perjanjian ini lebih seperti sebuah kontrak yang menyatakan bahwa Aminah, Dennis, dan anak-anak mereka tidak bisa menduduki jabatan tertinggi di Johor. Cinta mereka yang kuat membuat Dennis tidak segan menyetujui semua syarat. Dia menjadi seorang Muslim dan mengubah nama Kristennya menjadi Dennis Muhammad Abdullah, dan kontrak pernikahan disegel dengan sumpah pribadi yang ditandatangani di depan umum. Setelah mendapatkan restu Sultan Ibrahim, pertunangan Tunku Aminah dan Dennis dilangsungkan pada pagi hari di Istana Bukit Tenang, Johor Baru, yang dilanjutkan dengan upacara pelantikan. Malamnya pasangan baru ini akan melangsungkan upacara bersanding atau duduk di kenegaraan di ruang tahta Istana Besar Johor Baru. Kedua upacara itu mendalami tradisi dan adat istiadat kerajaan Johor, dengan pengantin wanita mengenakan baju kurung teluk belangga tradisional. Baju kurung yang diperkenalkan pada akhir abad ke-19 pada masa pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar ini tidak memiliki kerah dan garis leher yang dijahit dengan gaya yang dikenal tulang belut. Sesuai dengan namanya, baju resmi Johor ini berasal dari pulau di Singapura yang dulunya merupakan ibu kota negara bagian Johor. Pernikahan akbar itu diselenggarakan di akhir musim panas 2017 dan memilih 14 Agustus sebagai tanggal pernikahan. Karena itu juga ulang tahun ibu mempelai wanita, Permaisuri Raja Zarit Sofia. Persiapan matang pernikahan kerajaan dilakukan dengan mendekorasi halaman istana, dan jalan-jalan dihiasi dengan bendera negara yang keamanannya diperketat. Sebelumnya pasangan ini mengadakan upacara akad pribadi untuk keluarga, dan meskipun Aminah adalah seorang putri bangsawan, Dennis memberikan mahar sebesar 22,50 ringgit. Atau setara Rp70.000 saja. Sang putri mengenakan gaun putih yang anggun dihiasi dengan perhiasan yang berkilau. Pada Senin malam, mereka terlihat menerima berkah dari Sultan Ibrahim selama acara pernikahan. Dennis dan Aminah duduk di tahta sofa emas dan menerima ucapan selamat dari keluarga kerajaan yang memercikkan air wangi dan butiran beras kuning sebagai tanda persetujuan. Dennis juga membacakan puisinya untuk pengantin wanita, di mana dia bersumpah untuk mencintainya seumur hidup. Dennis juga mengaku merasa terhormat bisa diterima di keluarga kerajaan Johor dalam ungkapan sebagai berikut. "Tunku Tun Aminah sangat istimewa bagi saya. Dia manis, bijaksana, dan memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Dia sangat dekat dengan keluarganya, sama seperti saya dengan keluarga saya di kampung halaman Belanda." Upacara pernikahan mereka dilaksanakan menurut tradisi Muslim Melayu dan sekitar 1.200 orang diundang sebagai tamu kehormatan. Peristiwa besar ini disiarkan langsung untuk disaksikan publik dari layar digital raksasa di Gedung Dataran Bandaraya dan Dewan Kota Johor Baru. Aminah dengan antusias mengatakan bahwa ini akan menjadi pengalaman baru baginya untuk tinggal bersama suaminya dan lepas dari orang tuanya. "Kami akan pindah ke rumah kami sendiri dan memulai hidup baru sebagai suami istri.
Ini akan menjadi pertama kalinya saya tinggal sendirian dan jauh dari orang tua dan keluarga saya. Dia berkepribadian lembut dan baik hati, juga sangat mendukung dan memahami saya dengan baik. 21 Januari 2020, Aminah melahirkan putri sulung mereka yang bernama Laila Sofia, dan pada tahun 2022 lalu, mereka dikaruniai seorang putra yang namanya belum diketahui publik. Pasangan itu sejenak mundur dari kehidupan publik dan fokus pada perawatan anak dan keluarga mereka. Dennis mengatakan meskipun sudah menikahi putri bangsawan, ia tetap bekerja karena ayahnya menekankan pentingnya seorang lelaki untuk mencari nafkah. Dennis sekarang menjabat posisi senior di perusahaan pengembang properti besar di Johor Bahru. Sebagai salah satu kepala pengembang perusahaan real estate terkemuka di Malaysia, Dennis juga telah mengakuisisi 30% saham di perusahaan kereta api. Beberapa waktu lalu beredar berita yang tidak menyenangkan tentang Aminah dan Dennis, yang dirumorkan akan segera bercerai. Salah satu media menuding pasangan ini memiliki perbedaan budaya dan mental yang tidak dapat diatasi oleh mereka. Dirumorkan pula bahwa Aminah tidak menempati rumah sebagaimana seorang wanita muslim yang seharusnya. Terdapat kekacauan dan argumen dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan keduanya terus bertengkar. Tentang rumor ini, sang putri sendiri mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Keluarga Kerajaan Johor juga kesal karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyebarkan cerita tidak berdasar tentang kehidupan pribadi mereka. Dalam sebuah pernyataan, Tunku Aminah menyuarakan ketidaksenangannya atas rumor retaknya pernikahannya dengan Dennis dan dugaan urusan bisnis dengan produk perawatan kulit dan pelangsing. "Saya dan suami saya bahagia, bertentangan dengan rumor yang beredar. Saya juga tidak mendukung produk apapun yang ditulis oleh orang-orang tidak bermoral ini, yang menggunakan nama saya untuk mendapatkan perhatian." Keluarga Kerajaan Johor berharap perusahaan layanan jejaring sosial akan menghapus konten berbahaya itu, sejalan dengan janji mereka yang memastikan berita palsu akan ditangani dengan tegas. Diketahui bahwa laporan polisi juga telah diajukan mengenai masalah ini. Kepala Polisi Johor mengatakan mereka sedang menyelidiki kasus ini dan telah bekerja sama dengan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC untuk melacak mereka yang bertanggung jawab atas postingan ini. Tetapi sampai saat ini, belum ada penangkapan yang dilakukan. Pasangan ini sudah sangat kaya secara finansial, dan Sultan Ibrahim telah diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agung Malaysia selama 5 tahun ke depan. Sekarang Aminah bukan lagi sekedar Putri Johor, tetapi Putri Sultan Malaysia yang kuat. Tidak takut melanggar tradisi dan membiarkan putrinya menikah dengan rakyat jelata, menunjukkan kebesaran hati Sultan Ibrahim. Ketidaksetaraan status dan gelar putus dengan cepat, begitu Sultan Ibrahim memberikan restunya kepada mereka. Semoga Tunku Aminah dan Dennis memiliki kehidupan yang bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.